Pemirsa, belasan remaja terjaring razia balap liar di Padang, Sumatera Barat. Sejumlah minuman keras dan senjata tajam disita sebagai barang bukti. Ratusan polisi dikerahkan untuk melakukan penyisiran di ruas jalan protokol di Padang, Sumatera Barat. Sekelompok remaja kedapatan mabuk minuman keras di Jalan Imam Bonjol. Tak jauh dari lokasi di Jalan Ratu Langi, sekelompok remaja lari berhamburan saat melihat kedatangan polisi. 17 remaja termasuk 2 remaja putri terjaring razia digelandang ke Mapolres Padang. 7 botol minuman keras serta 11 senjata tajam disita sebagai barang bukti. Kegiatan ini kembali untuk dapat menertibkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menyimpang, yang dapat merugikan masyarakat lainnya. Kelompok remaja kerap berpesta minuman keras dan melakukan aksi tawuran di razia karena meresahkan pengguna jalan di jalan raya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews, melaporkan.